dalam pak gen candi nih gih, berarti niki pindahan saking candi payung niku gih. Buyutan gih, dadi nuweni sekedap pak gih, ajeng nuweni niki. Awalnya itu saya janjian sama salah satu temen, berhubung temen itu ndak dateng ya sudah, aku ya kepeksa jalan-jalan sendiri. Nah, lawang janjian itu sudah diagendakan lama kok ya ndak dateng. Kan ya saya sedikit kecewa kan begitu. Makanya saya jalan-jalan sendiri. Uang kita teleponan lewat WhatsApp itu sudah diagendakan mateng kok ya enggak jadi dateng, padahal janjian kita itu ketemu di terminal pos Tingkir. Nah, saya bilang sama temanku kalau saya menunggu di sebelah kiwa. Kita ketemu di enggo-enggoan itu yang ada palangnya itu, saya sudah bilang gitu. Lah kok tak tengga, kok yang tidak teka-teka itu malah kemana, saya itu malah bingung sendiri tuh. Ya akhirnya saya jalan sendiri tanpa arah dan tujuan. Nek tujuannya sih nyari makam sih, makam, karena di samping itu belajar makam itu juga asik sebenarnya. Lihat-lihat tipe nisan. Yo karang kebejan awak malah ketemune watu candi, ya udah tak eksplor sekalian. Dan usut punya usut, ternyata watu-watu candi atau batu-batuan candi atau panel batu candi ini merupakan panel pindahan dari candi payung kalau saya menyebutnya, tapi kalau warga setempat menyebutnya itu malah candi buyutan B. Kenapa dikasih inisial huruf B? Karena itu batu-batu pindahan dari tempat asalnya yang disebutkan dengan inisial A. Nah, lokasinya itu berada di tengah-tengah lahan perkebunan yang konon katanya cukup angker. Tapi pas wingi saya kesana itu kok yo biasa-biasa saja. Yo kesana ndak apa-apa asalkan sopan gitu. Pernah dengar kabar sih dari cerita yang di seputaran candi payung itu, kebetulan dulu ketemu salah satu warga yang sedang mencari rumput, ya biasalah mencari informasi gitu keberadaan batu candi kok cuma segitu tok. Nah, pencari rumput itu bercerita nek panel-panel bantuan candi itu banyak yang dicuri orang, dan akhirnya saya pun mendapatkan jawaban nih. Ternyata tidak dicuri, cuma diselamatkan dan dipindah tempat. Nah, batu-batu candi ini yo panelnya seperti pada video itu, kebanyakan kemuncak, satu perangkat, ada meru, ada mercu, terus ada bagian batuan lepas seperti balok-balok yang memiliki pahatan yang mungkin fungsinya untuk pengunci atau untuk mengaitkan panel satu ke panel yang lainnya. Tapi yang kita delok, batuan candi ini terbuat atau berbahan baku batuan andesit. Sama halnya bahan baku yang dipergunakan pada sebuah bangunan atau pada bangunan-bangunan candi di Jogja, Klaten, Magelang. Ada juga sih yang terbuat dari batu putih, ada juga yang terbuat dari batu bata atau banon. Tapi kalau ini sama dengan komponen atau bahan baku bangunan candi yang di Jogja, Klaten, Sleman. Batunya tetap batu andesit. Tapi ada juga ding, salah satu panel bangunan yang terbuat dari koral atau kalau saya menyebutnya batu karang, tapi cuma satu tok, yaitu tok yang di depan itu. Ya udah cuma itu tok. Wong kemarin itu sempat bertanya-tanya kenapa kok batuan-batuan candi banyak yang dicuri, tapi akhirnya ya dapat jawabannya juga. Ternyata batuan candi itu tidak dicuri, melainkan dipindah ke lokasi yang ramai dan aman.
dan sudah dibuatkan pagar, dikasih plang sekalian. Di situ ada namanya Candi Buyutan B. Nah, itu. Nah, ini loh yang tak maksud, salah satu panel yang terbuat dari koral atau batu karang yang di atasnya itu, yang ada bundaran nih. Cukup sekian informasi dari saya, kurang dan lebihnya ya, mari kita agendakan busuan bareng untuk menawa nambah-nambah sedulur, nambah konco, iso ngopi-ngopi bareng, udut-udut bareng ning lokasi, iso cerita-cerita kan luwih asik. Oke, terima kasih sudah disimak dan sekian ungkapan hati saya. Wis rada lega saiki. See you, sampai ketemu besok. Ya, tetap disimak channel YouTube-ku, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan orang lain khususnya. Dah.